Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel saya Bang Isal Tutorial. Oke, jadi video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat dan simple, yaitu cara aktifkan fitur terbaru di TikTok, cara live streaming game di TikTok menggunakan satu HP di fitur game seluler. Dan saya juga sebelumnya sudah membahas tentang gimana caranya live game dengan cara pembagian layar. Kali ini saya akan coba fitur terbaru lagi dengan cara yang hampir sama, namun kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, buat kalian pencinta gamers yang ingin mencoba live game di TikTok dengan fitur terbaru ini, silahkan dicoba aja ya teman-teman seperti video saya ini. Dan seperti biasa sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifikasi video baru saya selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya aja ya teman-teman. Pertama-tama kalian klik aja tanda plus yang ada di bawah ya teman-teman, dan bulir ke sebelah kanan ke tanda live seperti ini. Nah, seperti ini fitur terbaru dari TikTok ya, namanya game seluler. Nah, di sini di atas juga ada pilihan kategori gamenya ya teman-teman, tinggal kalian pilih kategori gamenya, dan untuk resolusi videonya bisa kalian diubah-ubah juga. Ini untuk kategori game bisa kalian pilih ya, sesuai game yang ingin dimainkan sama kalian masing-masing. Contohnya seperti ini, saya akan menggunakan Mobile Legend Bang Bang yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal mulai siaran langsung aja yang ini. Nah, di sini ada persyaratannya teman-teman, kalian harus lebih dari 18 tahun ke atas ya, dan memiliki follower 18.000 ya. Nah, seperti ini. Dan untuk minggu pertama kalian bisa siarkan live selama 3 jam ya teman-teman. Dan jika akses ini ditolak, kalian juga bisa mengajukan akses ini selama 7 hari ke depan ya teman-teman. Dan silahkan diklik aja, dan tinggal kalian mulai siaran langsungnya dengan mengklik yang ini ya teman-teman. Di sini ada tulisan mulai merekam atau memproyeksikan ya teman-teman, dan tinggal kalian mulai sekarang, dan otomatis ini akan masuk seperti ini. Izinkan dulu kameranya, ini udah ada izin ya teman-teman, udah diaktifkan. Kalau udah diaktifkan ini otomatis kalian udah live, tinggal jangan dimatikan ya ininya, apa, live TikToknya. Tinggal kalian keluar lalu kalian pilih game yang kalian ingin dimainkan ya teman-teman, otomatis akan merekam langsung seperti di video sebelumnya, yaitu pembagian layar. Hampir sama juga, cuman ini sedikit berbeda, yaitu fiturnya game seluler ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, itu aja ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya buat kalian. Bagi pencinta gamers yang ingin live di TikTok, caranya seperti ini dan persyaratannya bisa kalian lihat seperti ini juga. Nah, seperti ini. Oke, itu aja ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video selanjutnya.